petai Cina. Tanaman ini memiliki daun yang sangat lembut ya, dan percabangannya sangat banyak sekali alias rimbun ya. Selamat datang kembali di Donisepan Back to Garden. Kali ini kita akan bahas tanaman untuk pakan ternak kambing ya. Ya, sebelumnya tekan tombol lonceng dan subscribe. Nah, ini gajian panjang ya. Ada beberapa tipe kambing yang suka ya, tergantung pola makannya sejak kecil ya. Kambing sensitif dengan bau, jadi ini tinggi kan. Nah, yang ini baru namanya alias lamtoro ya, alias melandingan ya. Jenis mirip sengon ya. Ini cabangnya banyak, cuma tanamnya satu tahunan baru bisa dipangkas. Ini cepat tumbuhnya. Petai Cina ya, atau lamtoro. Nah, seperti ini. Ini cara tanamnya ini ya. Ini buahnya seperti ini. Cepat tumbuh. Ini yang muda. Nanti kalau yang kering cepat buat pakan kambing. Ini kalau sudah tua bisa ditanam dari bijinya. Ini suka juga kambing, cuma ini enak dikonsumsi. Lamtoro ya, bisa dikombinasikan dengan tanaman lain ya, untuk jadikan pagar. Fungsinya banyak ini ya. Nah, seperti ini. Kalau mau tanam, tunggu yang tua ya, warnanya coklat. Kalau isinya seperti ini, ketika masih muda bisa dikonsumsi ya. Ini lamtoro ini. Ini nanti cepat. Nah, ini lembut banget ya. Nah, ini baunya harum juga. Kalau tanamnya dari biji ya, mudah. Nah, ini lamtoro juga kan, mirip indigo vera kan. Ini gini aja suka semua ini. Lembut. Oke, thank you for watching. See you next video. Selamat berkebun. Jangan lupa di subscribe. Thank you. Dadah.